Uh, terima kasih. Infrastruktur apa yang akan bapak bangun untuk mendukung pengembangan unicorn unicorn Indonesia? Terima kasih. Silakan pak langsung. Yang bapak maksud unicorn? Unicorn. Maksudnya yang apa itu uh, online online itu? Iya pak itu ya eh uh, saya kira prasarana yang kita bangun ya kita tentunya fasilitasi kita kurangi regulasi kurangi uh, pembatasan karena mereka lagi lagi giat-giatnya, lagi pesat-pesatnya berkembang. Uh, jadi saya akan dukung segala upaya untuk uh, memperlancar mereka juga mengalami apa ya kesulitan dalam arti merasa sekarang ada tambahan-tambahan regulasi, ada tambahan-tambahan mereka mau dipajak rupanya dalam perdagangan online ini yang mereka juga mengeluh. Jadi saya menyambut baik dinamika perkembangan uh, apa itu bisnis seperti itu ini luar biasa pesatnya dan ini memungkinkan membuka peluang-peluang luar biasa jadi saya sangat mendukung hal-hal uh, seperti itu terima kasih Baik langsung ditanggapi oleh Bapak ya jadi perlu saya sampaikan bahwa uh, dalam rangka memberikan dorongan kepada unicorn-unicorn Indonesia kita tahu di negara ASEAN ini ada tujuh unicorn dan empatnya ada di Indonesia. Oleh sebab itu kita ingin agar tidak hanya empat tetapi ada tambahan-tambahan unicorn baru di Indonesia, startup-startup baru yang ada di Indonesia. Kita telah menyiapkan program seribu startup baru yang kita linkkan dengan inkubator-inkubator di global agar mereka memiliki akses untuk inovasi mereka bisa dikembangkan di negara negara lain. Kita dalam rangka infrastruktur, dalam rangka mendukung unicorn-unicorn ini, kita juga membangun infrastruktur yang tadi sudah saya sampaikan, palaparing di Indonesia bagian Barat telah 100 persen selesai, Indonesia bagian tengah 100 persen selesai, Indonesia bagian timur 90 persen selesai, dan nanti di Juni insya Allah 100 persen juga akan selesai. Ini menyambungkan menyambungkan backbone dengan broadband dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kemudian yang kedua juga sistem 4G. Ini akan kita teruskan, sekarang baru mencapai 74 persen. Tapi saya meyakini insya Allah sampai akhir tahun ini seluruh kabupaten dan kota provinsi yang ada di tanah air akan sudah tersambungkan. Yang ketiga regulasi yang memudahkan. Startup ini juga Terus kita dorong tanpa regulasi-regulasi yang sangat ketat. Mereka mendaftarkan lewat online bisa sekarang ini. Inilah yang terus kita dorong sehingga benar-benar kita mampu menyongsong revolusi industri 4.0 dengan Sdm-Sdm yang telah kita siapkan lewat inkubasi-inkubasi yang ada sekarang ini yang sudah dalam tiga tahun ini kita siapkan. Baik cukup Pak. Baik, silakan langsung ditanggapi Bapak Prabowo Subianto. Oh, Waktunya juga dua menit. Ya, jadi kita tahu uh, derap kecepatan dinamika perkembangan uh, internet, IT, telecommunications berkembang dengan sangat-sangat pesat. -sangat Dan memang saya juga mendukung semua upaya untuk kita mengejar dan uh, mengambil posisi. Tetapi hal-hal mendasar. Pak Jokowi saya lihat ya, hal-hal mendasar dalam perekonomian Indonesia adalah bahwa uh, terjadi suatu disparitas. Suatu uh, Se Segelintir orang kurang dari satu persen menguasai lebih dari setengah kekayaan kita. Jadi kalau ada unicorn unicorn, ada teknologi hebat, saya khawatir ini nanti lebih mempercepat nilai tambah dan uang-uang kita lari ke luar negeri. Ini yang saya khawatir. Ya silakan anda ketawa, tapi ini masalah bangsa. Kekayaan Indonesia tidak tinggal di Indonesia. Menteri bapak sendiri mengatakan bahwa ada 11.400 triliun uang Indonesia di luar negeri. Di seluruh bank di Indonesia uangnya hanya 5.465 triliun. Berarti lebih banyak uang kita di luar daripada di Indonesia. Nah, kalau kita tidak hati-hati dengan antusiasme untuk uh, internet, uh, commerce, e-commerce, e ini e itu, saya khawatir ini juga bisa Mem, apa, mempercepat arus larinya uang ke luar negeri. Ini bukan saya pesimistis. Ini saya ingin, ya, baik. ingin saya ingin menggugah baik. kesadaran baik. Bahwa Pak bahwa Prabowo. sistem sekarang ini Sudah habis, Bapak. Mohon maaf, memungkinkan Pak. uang kita mengalir ke luar negeri baik. itu baik. saja. Baik. Sudah habis, Bapak. Terima, terima kasih. Terima kasih. Mohon tenang sekali lagi. Mohon tenang. Mohon tenang dan. Pemirsa dan hadirin sekalian, di segmen selanjutnya kita akan mendengarkan kalimat pamungkas dari masing-masing calon presiden.